Selamat datang di rangkaian pengetahuan kita tentang alam semesta. Hari ini kita akan membahas tentang matahari, energi dan keajaiban di pusat tata surya. Matahari, sebuah bola gas raksasa yang memancarkan panas dan cahaya, adalah pusat tata surya kita, menjadikannya penting bagi semua kehidupan di bumi. Didorong oleh reaksi nuklir di intinya, matahari memancarkan energi dalam jumlah yang luar biasa. Energi ini memberi kita panas dan cahaya yang kita butuhkan. Namun, matahari juga merupakan sumber dari berbagai fenomena alam semesta yang menakjubkan, seperti letusan matahari dan hujan meteor, yang menghasilkan pemandangan langit yang memukau. Bagaimana matahari bisa melakukan semua ini? Melalui proses kompleks yang melibatkan fisika, kimia, dan banyak lagi. Proses ini menghasilkan energi dan fenomena yang kita lihat. Akhirnya, ingatlah bahwa matahari bukan hanya sumber cahaya dan panas, tetapi juga merupakan pusat dari segala sesuatu yang terjadi di tata surya kita. Jadi, berikutnya kali Anda melihat matahari terbit atau terbenam, ingatlah betapa penting dan ajaibnya matahari ini bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.